Oh, aku nggak malu, aku nggak malu. Aku kalau aku malu, aku nipu. Ini kan aku nggak nipu. Jadi aku ngapain harus malu gitu? Karena aku jualan walaupun untung 500 perak, untung 200 perak itu rezeki dari Allah. Nggak apa-apalah namanya manusia ya. Kalau aku orangnya positif aja ya. Sekarang gini aja. Kalau yang bilang gitu berarti dia lagi nggak kerja gitu. Kita kan kerja ya. Kita kan jualan. Lagi pula kan aku paling live-nya malam. Siang kan kerjaan yang lain. Dan ini kan juga lagi tren dari artis-artis lain kan. Jadi teman-teman artis juga yang top level juga masih jualan TikTok juga, cuman mungkin produknya yang berbeda gitu. Kalau aku kan tisu. Kalau kita kalau dia kan jualannya yang kebutuhan emang kebutuhan memang mama. Memang kebutuhan ibu-ibu ya. Jadi habis beli, habis beli, habis beli. Karena aku orangnya sifatnya memang dari dulu ya, mungkin baru sekarang aja ngelihat aku dagang gitu. Apalagi dulu aku naik-naik truk, muat-muat besi kan, muat-muat kayak kaleng gitu. Karena memang aku udah kemistrinya aku di situ. Dulu nih kerjanya sebelum besar itu dia kayak kuli gitu, naik-naik truk. Iya, nimbangin besi. Sekilo, dua kilo tulisin. Cuman apa publik gitu. Naunya yang taunya sekarang gitu. Aja enak-enaknya gitu. Aku aja anak-anak aku dikit seperti itu. Contoh jangan harus malu, kalau malu kita nggak ada uang. Harus berani, harus bisa bicara di masyarakat. Maksudnya kan aku kan dagang gini kan harus live. Satu bulan setengah. Ada hasilnya. Yang beli juga banyak ya. Alhamdulillah. Paling banyak berapa buat pembelinya mungkin? Sampai 3.000, 4.000 ya. Dadah. Jadi tantangnya namanya dia ya, paling juga setahun ya, sekarang udah 4 tahun masih bersama tuh, masih adem-adem gitu ya kan. Kuncinya apa sih untuk komunikasi ya? Kuncinya kerjasama dalam rumah tangga itu penting, kerjasama dalam hal komunikasi yang baik, dalam hal apa pekerjaan, dalam hal pokoknya kuncinya saling percaya gitu, jangan saling curiga, itu nggak baik. Jadi saling percaya ya. Saling menghargai privasi masing-masing, saling menghargai pekerjaan masing-masing. Ya kalau itu sih mungkin netizen mau tahu ya. Kalau nafkah kan ya kita bareng-bareng aja sih. Misalkan apa yang kita dapat dari suatu kerjaan. Sama-sama. Ya, kita bagi aja gitu loh. Terbuka aja. Jadi apapun yang nggak selalu ditutupin. Apapun satu pekerjaan, mungkin dari syuting, mungkin dari usaha, kita buka terus ya kita bagi gitu loh. Namanya kan kita partner bisnis juga ya, partner kerjaan, bukan berarti saya yang kantoran terus dia di rumah jadi saya harus store begitu, enggak gitu loh. Karena ini konsepnya kerja bareng gitu. Ya namanya pasti ya liku-liku kehidupan kan pasti ada. Yang penting kita selalu banyak sabar, banyak legowo. Mungkin beda pendapat aja. Ya namanya jiwa masih muda kan beda kan, tapi nggak apa-apa lah. Ya saya yang sebagai agak umur itu saya harus memaklumi. Beda visi misi atau seperti beda visi aja, nggak ada orang ketiga, nggak. Tapi komunikasi. Oh, intinya ya namanya manusia kan ada keplesetnya. Maksudnya di unfollow itu kan kayak langsung di unfollow gitu kan ada kepleset. Ya sudah, intinya saya sudah baikan, sudah saling apa sih komunikasi enak gitu. Oke. Sip ya. Enggak lah, aku sudah enggak ada. Nah, nanti gua dengan berjalannya saling follow. Tadi udah ketemu, doain cepat sembuh, mudah-mudahan sehat selalu. Dan pokoknya baik-baik aja lah. Pokoknya doa yang baik-baik. Sakit apa? Mungkin kecapean, karena kan namanya cuaca juga lagi kurang bagus. Jadi mungkin capek, jadi kita mesti jaga kondisi banget. Tapi kamu ada sempat menjenguk? Enggak, karena kan aku juga baru pulang dari luar negeri kemarin. Karena habis kerja, terus ya sama-sama saling ngurusin kerjaannya. Jadi cuma lihat aja, dan tadi alhamdulillah udah sehat. Ya pokoknya aku cuma doain yang terbaik aja. Pokoknya harus doa yang baik-baik buat Babus dan keluarga itu aja. Oke? Tapi benar itu. Semangatin loh. Tadi kan di sana juga aku bilang yang baik-baik aja Boji. Pokoknya sehat-sehat. Pokoknya yang aman-aman aja. Tapi emang benar. Aku nggak nanya terlalu dalam karena kan buat aku itu nggak boleh. Aku nanya terlalu dalam. Jadi cuma pokoknya yang penting doa yang baik-baik buat Bu Aji dan juga keluarga. Gitu. Capean. Aku tensi aku naik sama lambung. Urus anak apa manja kan? Ya aktivitas ya, namanya manusia kan ada dropnya. Nggak ada apa-apa. Saya nggak mau untuk berulang-ulang, saya nggak mau.
intinya kita saling berdoa, saling support, saling mengarahkan yang baik, memotivasi yang kedepannya untuk selalu jalan lancar, rezeki lancar, aku seperti buat dalam arti namanya kita kan pernah ada pengalaman yang pahit ya. Jadi masa kok harus gini nih ya? Intinya pengalaman itu yang membuat saya kuat. Ini ya intinya ya, kita saling ini aja menguatkan, mudah-mudahan semua kan izinnya Allah. Kalau walaupun aku kuat, kalau Allah tidak mengizinkan gimana? Semua aku percaya sama Allah. Oke? Ya memang harus kan. Ya, manusia kan pasti ada salah, ada ditegur sapa, ada salah, ada kehilapan pasti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.